manusia. Ya, makhluk yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Hanya mementingkan diri mereka sendiri tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Mereka tak pernah berhenti bekerja siang dan malam. Hanya untuk menciptakan teknologi-teknologi canggih untuk mempermudah pekerjaan mereka. Tetapi mereka lupa akan satu hal. Teknologi yang mereka buat itu sebenarnya menghancurkan diri mereka sendiri. Akibat ulah mereka, bumi mulai tercemar. Mulai dari polusi, hingga kerusakan akibat keserakahan mereka sendiri. Bahkan mereka menciptakan alat untuk menghancurkan lingkungan sendiri hanya demi keuntungan mereka semata. Dan inilah awal kehancuran bumi. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga mulai merusak ekosistem alam. Mereka mengambil, merampas secara membabi buta. Hingga pada akhirnya, tidak ada tempat lagi untuk makhluk lain tinggal. Karena tempat tinggal mereka pun lenyap. Satu persatu dari mereka tumbang akibat ulah manusia. Andaikan pohon bisa berbicara, mungkin manusia tidak akan mengambil tindakan yang ceroboh. Tapi tidak semua manusia sama. Masih ada di antara mereka yang dapat mendengar pesan yang ingin disampaikan oleh pohon. Jadi, apakah kita akan terus seperti ini? Karena hanya manusialah yang dapat menghentikannya.